Rasulullah itu tidak iya kira-kira mentah jirgi kan siapa? Ini kan Dalam Al-Quran Allah mereka di Ya ayu an nabi Jahidil kufar Wal munafikin Wadlul alaihim Wa ma'wahum jahannam Wa masuk Hei Rasulullah terang dengan kafir Naben dengan munafik Pak keras, pak keras, pak sentak Senyawa keras kita benih Nabi Tapi apa nge? Beda beton alas beda ba Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Jalana wa yakum min ahli wa dunia amin Allahumma amin. Ini Habib kalau dilihat-lihat kan good looking ya, alias ganteng gitu ya. Putih begitu wajahnya ganteng lah. Sebetulnya itu modal yang sangat penting bagi pendakwah apalagi di kalangan milenial. Tetapi kalau dilihat-lihat Habib ini memang genre ceramahnya, genre ya. Genrenya itu lebih ke hard rock. Jadi nada-nada tinggi atau bahasa bahasa netizennya itu suka marah-marah. Nah, lalu di ceramah ini ya, Habib ini pakai bahasa Madura. Nah, saya kan orang Madura. Jadi saya tahu terjemahannya ya. Jadi kata beliau ini siapa bilang nabi itu ceramahnya tidak pernah marah-marah. Nah, toh di Al-Qur'an ada perintah untuk marah-marah, kan begitu. Kenapa saya bilang begini? Karena beliau kan sedang menjelaskan bahwa ceramah marah-marah itu benar, ada kalanya benar, begitu ya, tidak selalu salah, kan begitu. Kemudian bahwa ayat ya ayuhan Nabiu jahidil kufar wal munafikina alaihim. Ya. Jadi ada perintah langsung dari Allah, ada waulud alaihim. Nah, itu diartikan berbicaralah dengan keras kepada mereka kan begitu nah, ini dianggap sebagai pembenaran kalau orang ceramah marah-marah nah, begitu ya jadi runutan masalahnya begitu bahkan itu perintah dari Allah untuk marah-marah kenapa saya selalu bilang marah-marah karena di sini ceritanya kan sedang bicara tentang orang yang ceramahnya marah-marah Ya entah keras entah apa pokoknya marah-marah lah gitu kalau kita baca tafsirnya kok nggak cocok begitu maksudnya nggak cocok begini Habib ini kalau ceramah kan mesti di depan orang-orang beriman, di depan orang-orang Islam, kan begitu. Tidak pernah ceramah di depan orang-orang non Muslim di gereja atau di mana. Tidak pernah juga ceramah di depan-depan orang munafik yang adharu nifakohum yang sudah menampakkan kalau mereka munafik. Sementara kalau ayat itu dibaca dari berbagai tafsirnya itu Nabi perintah untuk alohiltoh ya aluhiltoh, ya atau wahulut alaihim itu adalah ketika berbicara dengan orang-orang munafik. Jadi kalau dengan orang kafir, kalau tidak ada cara selain dengan pedang ya sudah hantam dengan pedang. Kalau dengan orang munafik kan bukan kafir, sehingga tidak bisa diperlakukan seperti orang kafir. Maka dengan kaulun ya ucapan yang keras marah-marah lah begitu maksudnya tegas begitu ya dan itu ya bicaranya dengan orang munafik bukan dengan orang-orang di kampung yang datang ingin dengar ceramah ingin dengan ajaran agama Islam tapi kok yang ceramah marah-marah padahal kan sudah benar Habib ini bilang bahwasanya ada tempatnya marah-marah ada tempatnya santai ya Nabi Muhammad itu kalau kepada umatnya kepada sahabatnya kepada pengikutnya itu tidak pernah berbicara kasar Maksudnya kasar itu bukan tidak sopan ya, keras gitu ya, tetapi kalau kepada orang munafik pada akhirnya, walaupun awalnya lembut, nanti saya bacakan tafsirnya, bagaimana Atan At menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah revisi, di mana sebelumnya nabi itu, ketika awal hijrah ke Madinah, itu lembut, kepada orang munafik itu lembut, cenderung tidak mau ribut, kepada keburukan-keburukan mereka, nabi cenderung menutup mata, artinya mengabaikan, biarkan saja. Lebih kepada pendekatan secara birrufah ya, dengan lemah lembut, birrifki dengan lemah lembut dan dengan kasih sayang. Tetapi kok malah tambah parah, baru ada perintah terbaru, yaitu sudah sikap kamu yang lembut lembut kepada orang munafik itu ganti dengan sikap yang keras tegas begitu ya. Jadi kalau awalnya masih menggunakan pendekatan pendekatan lobby, pendekatan pendekatan masih memaafkan atau masih memberikan toleransi ingin ingin menghibur atau ingin menarik hatinya sekarang ganti begitu ya jadi ayat ini bukan tentang marah-marah orang bercerama objeknya orang bercerama itu kan ya orang-orang kampung atau orang-orang kota datang kan mau dengar ceramah mau belajar agama kenapa dimarah-marahin dibentak-bentak kan nggak cocok begitu ya Kecuali kalau mereka sudah orang munafik, kita kan tidak tahu orang munafik atau tidak. Kalau Nabi ya tahu, kenapa? Karena Allah yang mengasihi tahu mana yang munafik, mana yang tidak. Wajar kalau Nabi itu mengamalkan atau mempraktekkan ini. Kalau kita kan tidak tahu mana yang munafik, mana yang tidak. Justru ketika kita berbicara begitu keras di depan orang-orang, sementara kita mengakui ada prinsip keras, ada tempatnya lembut, ada tempatnya, di mana keras itu adalah ketika menghadapi orang-orang munafik. Berarti orang yang kita hadapi kita anggap munafik. Sehingga kita pakai jurus untuk orang munafik. Kan begitu. Sama dengan seragam sekolah lah. Ada kalanya pakai hitam putih. Eh hitam putih ya. Merah putih. Ada kalanya pramuka. Senin sampai Kamis. Eh, merah putih. Seragam SD ya. Sabtu sama Jumat. Pramuka. Nah, kalau kamu pakai pramuka. Berarti kamu berpikirnya ini Sabtu. Atau Ming atau Jumat. Kalau kamu pakai Baju merah putih berarti kamu berpikirnya ini senin sampai Kamis. Kenapa? Karena kamu sudah tahu aturan itu. Kalau tiba-tiba pakai baju coklat di hari Kamis, akan masalah itu ya. Langsung saya bacakan tafsirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim itu yang pertama dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ya. Ya, ayuhan Nabi Hudzaidil Kufarul Munafikina alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi salmasir amaroh taala rasulahu Allah memerintah ya kepada rasulnya jadi kalau taala itu berarti ada Allahnya di situ ya amaroh ay Allah taala itu sifatnya dari Allah maha tinggi ya apa itu yang diperintahkan sallallahu alaihi wasallam semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jihadil wal munafikina yaitu untuk berjihad atau memerangi orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik ya. Walhildoh ya ada yang baca Wildoh boleh, Goldoh boleh, Guldoh juga boleh ya. Apa itu Hildoh ya? Gildoh itu kalau kamu tahu najis, najis mogoladoh, najis yang berat ya. Al Hildoh itu adalah asyidah keras ya, al koswa keras batu itu namanya Hildoh keras ya. Jadi dengan cara seperti itu alaihim kepada mereka. Jadi objeknya jelas. Al kufar kalau dirinci al kufar itu bisa ifih malah ya. Jadi kalau jelas orang kafir itu pedang. Kalau munafik enggak dengan ucapan yang golit ya keras begitu ya. Kama amarohu sebagaimana. Nah, perhatikan ini Allah juga memerintah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya bi ayah ya, untuk ya lembut ya bahasa Arabnya ya fadzjana itu artinya bersikap lemah lembut liman ittaba'ahu kepada orang-orang yang sudah mengikuti Nabi Muhammad minal mu'minin min bayan ya yaitu orang-orang yang beriman. Nah, maka dari situ muncul teori keras ada tempatnya, kasar lembut ada tempatnya. Kalau kepada orang yang sudah beriman, ya lembut. Kalau kepada orang kafir, pedang. Kalau kepada orang munafik, ya yang butuh ketegasan itu tidak boleh berlembut-lembut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tafsir Tafsir wasit Atan Tawi ya. Wa 'alaihim. Apa maksudnya wa glud 'alaihim? Minal gildh. Dari kata gildh ya atau hulto atau gholdo ya. Allati hiya di makna gildh itu nakidu arrufati adalah kebalikannya dari dari kasih sayang atau kebalikan dari lemah lembut begitu ya. Nakidu ar-riqqati war rufah. Kebalikan dari lemah lembut, kebalikan dari uh, kasih sayang. Rokik itu kan bisa artinya tipis, artinya lemah ya. Lemah lembut ya, apa penyayang lah gambarnya begitu ya. Yukalu sebagaimana biasa dikatakan aghladhu fulanun fil amri idza ishtadda fihi wa lam Sebagaimana kalau misalnya ada orang bilang fulan aghlad, aghlad itu berarti bersikap keras ya dan amrih dalam masalah ini, ya. Ai lam ya tidak ada negosiasi. Ah gitu, kalau bahasa kita ya, jadi tegas, tidak ada lobby tidak ada negosiasi. Itu kalau kepada orang musyrik, ya, eh, orang munafik, ya. kalau orang kafir, orang musyrik pedang. Ya. Tapi kalau ini kan tidak jelas, eh, kafir atau enggak, karena munafik kan, maka kita pertegas dengan ucapan yang tegas. Ya. Nah, begitu, perhatikan komentarnya wasit Atantowi ini ya. Wanahnu indama nakrau asyirah an nabawiyah dan kami ketika mempelajari sejarah Nabi ya atau kisah hidup Nabi fokusnya itu dalam masalah dakwahnya tentu saja ya. Naji itu annahu kami menemui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ilal madinati setelah hijrah ke Madinah dzalla fatratan tawilatan yulayinu al munafikina di masa yang panjang gitu ya. Nabi itu berlemah lembut Layin ya berbicara dengan santai berbicara dengan santun tidak keras kepada orang-orang munafik yulayin al munafikin ya at an dan bahkan cenderung abai ya jadi tidak terlalu memperhatikan keburukan keburukan mereka artinya ya memaafkan ya biarkan saja biarkan saja lebih baik lebih lebih ke toleransi lebih ke tasamuh membiarkan saja begitu ya. Kemudian wayas fahu an dan juga sepertinya ia ya, memaafkan atau membiarkan keburukan-keburukan mereka. Artinya tidak langsung dibalas, tidak langsung disikapi begitu. Kemudian illa anna hadhil muamalat al hasanat akan tetapi ternyata sikap Nabi yang baik seperti ini kepada mereka artinya Nabi bermuamalah dengan penuh kasih sayang tidak terlalu mempermasalahkan kekurangan ajaran mereka awal awalnya itu ya di Madinah itu ya apa yang terjadi zadat hum rijasan ila rijasihim justru membuat mereka itu bertambah kurang ajar tambah nggak terkontrol dibiarkan kok ngelama gitu loh kok apa melunjak gitu ya bahasanya liza maka dari itu jaat hadis surah datanglah surah ini ya, maksudnya adalah ayat ini wahyamin awal kirima nazzalamin al qurani dan surah ini atau ayat ini adalah termasuk dari ayat-ayat yang turun di akhir-akhir Al-Quran diturunkan Artinya kan ada ayat pertama yang turun Ada ayat terakhir yang turun Ini mendekati ayat-ayat terakhir yang turun Bukan ayat yang terakhir ya, Tapi serangkaian dari ayat yang turunnya terakhir Artinya tidak ada ayat lagi setelah itu Selesai Al-Quran ya Kemudian Litakula uh... lin nabi Apa tujuannya ayat ini? Untuk menjelaskan kepada nabi Jadi ta takula itu kan hiya karena hiya itu kembali kepada ayat. Berarti ayat ini untuk menjelaskan atau mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu yang dikatakan lakode ana. Ana itu fiil ya. ya. Jadi kalau al ana ya dorof sekarang. Tapi kalau ana sendiri artinya telah tiba. lakoda ana telah tiba. Al awanu masanya atau al hino ya. Telah tiba masanya li ikhlali ashidati as wal hazmi untuk ikhlal. Ikhlal itu mengganti. Ya mengganti atau menempatkan ya reposition ya untuk menempatkan sikap keras dan tegas mahallallajiini warrizzki di tempat dimana sebelumnya berisi sikap lemah lembut dan kasih sayang nah, jadi sudah saatnya ganti sikap gitu ya ini sikap terbaru yang harus kamu lakukan wahai nabi ya dulu masih uh, lemah lembut menghadapi mereka dengan penuh maaf penuh kasih sayang sekarang berubah diganti dengan tegas ya bukan kasar sebetulnya ya tegas dan keras ya. tidak ada lobi lobi lah gampangnya begitu ya maka adalah teorinya mau ya. karena sesungguhnya sikap keras itu ya ada tempatnya wa layyini wa mau diahu dan sikap lemah lembut juga ada tempatnya nah sekarang ya perhatikan kamu ceramah di depan siapa ya jangan kita bicara di depan orang yang mau ngaji orang-orang yang mau, mau dengar ceramah agama malah kita marah-marah kita bentak-bentak seolah-olah mereka itu adalah orang-orang munafik begitu ya ya kalau kamu tidak setuju dengan saya setuju dengan Habib Rehan ya silahkan <laughs> Allahumma dina